diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang sahabat. Yang satu ahli ibadat. Ingat tak khutbah cerita ni? Satu ahli ibadat, satu ahli maksiat, ya kan? Yang ahli ibadat ni terus nasihat. Yang ahli maksiat tak terima, kata sudahlah kau tak payah sibuk nak jaga aku, nak nasihat aku. Diri aku jagalah, kau jaga diri kau aja, lebih kuranglah kalau bahasa kita, ya kan? Lalu kemudiannya yang ahli ibadat cakap apa? Dia kata kau ni memang tak ada harapan lah, masuk neraka lah kau ni. Tuhan tak ampunkan lah, kau orang macam gini ni confirm lah tak dapat pengampunan Tuhan. Bila datang hari kiamat, tuan-tuan, siapa yang masuk syurga, siapa masuk neraka? Ini hadis sahih. Hadis sahih. Diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antara dua sahabat ini, bila sampai hari akhirat, lah yang hidupnya tadi melakukan dosa, yang ditegur selalu oleh sahabatnya, Allah sudi nak mengampunkan dia, Allah ampunkan, nah masuk syurga kata Allah. Sebab walaupun nampak zahir dia melakukan dosa, ketika dia bersendirian, mungkin ada satu saat dalam hidupnya di hujung-hujung sebelum datang ajal mautnya, kita tak tahu rahsia dengan Allah. Mungkin sedetik datang keinsafan, menyesali hidupnya yang telah disia-siakan. Sebelum mati datang hidayah daripada Allah, waktu itu dia mengakui kesalahannya, memohon pengampunan Tuhannya. Ya Allah, aku menyesal di atas segala dosa aku sepanjang hidup, ya Allah. Kita tak tahu, tuan-tuan. Mungkin kerana itu Allah ampunkan dosanya. Dan kalau Allah nak ampunkan, siapa boleh halang? Kalau Allah pilih seseorang untuk diampunkan dosanya, itu hak siapa? Hak Allah. Allah kata masuk syurga. Itu rahmat Allah nak kasih, bukan ketentuan kita. Tapi Allah bercakap dengan sahabat yang dulu waktu hidup kat dunia, ahli ibadat. Allah kata, apa hak engkau? What right do you have to condemn makhlukku ini? Seorang ahli ibadat sebab putus asa, geram, marah dengan sahabatnya yang dalam pandangannya tadi itu ahli maksiat, dia lupa kedudukan dirinya sebagai hamba Allah. Dia lupa kedudukan Allah yang menentukan hujung hidup seorang manusia, siapa masuk syurga, siapa masuk neraka. Dengan penuh kesombongan hatinya merasakan dia yang selamat, sampai terkeluar dalam ucapan mulutnya mengatakan sahabatnya, engkau ni memang confirm masuk neraka, engkau ni lah yang kena azab Allah, engkau ni memang tak dapat pengampunan Tuhan. Allah, kita melantik diri kita tanpa izin daripada Allah. Kita lantik diri kita jadi tukang buat keputusan bagi pihak Allah. Siapa kita? Hayya 'alal falah.